Semangatlah, tak sabarlah nak masak. Hari ini si tidak kesorangan ya, tetapi selebriti yang si nak ketua hari ini bukan seorang pelakon maupun penyanyi tetapi seorang pereka fashion yang mampu menyiapkan sepasang busana dalam masa 3 jam. Jadi kalau anda rasa macam baju kurung tak sempat siap raya ni, bolehlah kontak dia dan suruh dia buat baju confirm 3 jam siap. Kalau anda nak tahu siapa fashion designer itu, terus bersama sis dalam rancangan masakan paling panas sepanjang Ramadan. Ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk. Ramadan. Ketuk-ketuk. Ramadan. Alhamdulillah. Katakan ya, kalau kata nak tempah baju kena by appointment ya, dia tak boleh telefon-telefon, tak boleh, all by appointment. Dan artis kalau nak kahwin semua cari engkau. Tapi engkau kenapa tak kahwin-kahwin? Saya on the way. Oh, on the way. Dia sibuk buat baju kahwin untuk orang, betul, untuk artis, untuk dia tak sempat buat lagi. Dia tengah pilih calon. Lepas ni kita akan masak untuk peminat-peminat ketuk-ketuk Ramadan yang memang Rizman tahu ya. Sepanjang Ramadan sisakan bersiaran dan untuk tahun ini alhamdulillah kita berkolaborasi bersama Giant dan rasa mestinya Maggie cukup rasa menjadi penaja utama. Dan kita akan ozom dulu, kita tengok siapa yang masak dulu antara Sis dan juga Rizman Ruzaini. Okey. Okey, kalau dia hebat menjahit, adakah dia hebat masak juga? Rizman orang mana? Orang Penang. Oh, patutlah. Jambang lebat. Penuh. Okey, mari kita ozom. Kita tengok siapa masak dulu antara Sis dan juga Rizman Ruzaini. Okey. Okay. Kau tak main ozom kan? Tak tahu. Belasah je. Orang Penang tak tahu main ozom. Bohong. Sini, sini, ngan sini. Tukar terang mana kita tak kisah. Menggunakan binatang-binatang buas atau binatang-binatang daripada planet lain pun boleh. Okey, okey, okey. Ha, yang penting siapa kalah, dia masak dulu. Okey, boleh. Okey, you all ready? Okey. Ready ya? Alright, jom. Okey. Oh.
Batu. Batu. Sis tadi pistol. Okey, kalah. Saya tak pandai masak. Saya tahu masak satu benda je, ayam masak kicap. Ya, itu okeylah. Jom kita nak rasa, kita nak tengok macam mana Rizman Ruzaini masak ayam masak kicap. Sebab itu je yang dia tahu. Anda jangan ke mana-mana. Terus bersama sis dan juga Rizman Ruzaini. Kami masih lagi berada di Giant Klang. Ketuk-ketuk, Ramadan. Rasa lainlah aura dia bila kita bersebelahan dengan desainer hebat, kan, tersohor, ya, yang buat baju untuk atas-atas grade A je, grade C dia tak pandang sangat. Pandang. Adalah sebabnya kenapa saya tanya soalan tu. Tapi sebelum tu saya nak tanya dulu, ayam bahagian mana yang Rizman nak guna untuk masak kicap? Saya guna drumstick. Kenapa Rizman pilih drumstick? Saya daripada kecil saya memang suka drumstick. Sekarang ni kita nak tengok macam mana Rizman masak ayam masak kicap. Arwah mak cewah. Oh, arwah mak. Okey, yang ini memang Penang punya style. Penang. Kalau Penang style, masak kicap dia mesti letak serbuk kari. Ada. Barulah dia punya nala tu keluar. Nala domai dia. Jadi kalau anda nak tahu dia nala tak nala, hampah, jampi mana-mana. Masak lagi domai tengok ramai-ramai. Terus sama saya, ya, kami berdua ni ketuk-ketuk Ramadan, alhamdulillah. Itulah bahan dia. Simple je. Colourful, ya? Macam baju-baju pengantin yang kau buat. Ya? Berwarna-warni, lilap sana, lilap sini. Ayam ni memang tak perlu digoreng ke apa? Kena goreng dulu. Kita ada daun kari. Okay. Kulit kau yang mana? Kulit manik-manik dengan? Bunga cengkeh. Bunga lawang. Sayang, ni bunga lawang. Hang pernah tak jajah sikuin, tiba-tiba hang tak ada idea, hang teringat bunga lawang, hang terus buat sikuin letak tepi ya dah. Dulu tak ada, tapi dia dapat idea baru ni. Oh, ya, esok kita boleh try. Boleh. So, bahan-bahan dia apa ni, Rizman? Okey, so kita ada bawang besar, cili potong, tomato, halia, kunyit, bawang putih, kicap pekat, kicap cahaya, cili hijau. Okey. Kita sini pakai Maggi cukup rasa. Oh, Maggi cukup rasa. Okey. Yang ini pengganti garam, pengganti segala-galanya. Sebab duta, dia hampa jangan tak tahu siapa. Maggi. Salah, ya? Produk dia memang Maggi. Duta dia siapa? Duta dia siapa? Sheila Rosli. Oh, okey. Rizman, si saja je pakai baju kuning tau. Kita pakai baju kuning sebab kita nak bagi tahu satu jaya yang kita ni duta Maggi. Mega Maggi. Macam mana boleh tak perasan? Itulah pasal. Hari-hari sama macam Maggi. Okay. Jadi kita tak payah guna garam, Rizman. Kita guna Maggi cukup rasa. Okey, settle. Kita go. Kita goreng, ya. Ketuk-ketuk Ramadan kan rancangan masakan paling panas sepanjang Ramadan. Jadi kita terpaksalah gunakan kuali-kuali yang berkualiti sebab kita akan tanya soalan-soalan panas. Betul. Ini kita panggil induction base. Tapi dia bukan hanya boleh digunakan untuk induction ni. Okay. Dia kalau pakai api marak semerbak pun boleh juga, ya. Okey, kita tengok. Ini kan ada dot kan? Okay. So bila dot ni keliling dia dah hilang. Okey, maknanya dah cukup hangat dah. Dia nanti hilang. Terus letak minyak. Faham? Kita tak payah tunggu dia berasap ke apa ke. Kalau tidak dulu kita kena macam ginilah, macam ginilah. Dulu apa orang mak kata buah ayam sikit ke kan? Kulit bawang tak payah. Sekarang dah moden. So tengok dot dia dah semakin hilang kan? Bila dah hilang maknanya dia dah mencecah 180 darjah Celsius. Dah cukuplah untuk kita masukkan minyak. So hang nak goreng dulu ayam kan? Okey, sebentar kita tunggu kuali panas. Okey, saya nak tanya satu lagi soalan panas. Okey, go. Tahun lepas, hang ada buat satu baju yang menjadi viral. Baju siapa pula? Hang buat satu baju. Orang buat baju pakai biasa je, hang tiba-tiba kiri kanan ada KLCC. Oh. Tu dia bangunan kiri kanan KLCC. Tapi baju tu pada si kreatif lah untuk represent Malaysia, ya. Untuk Miss Universe. Tapi ada juga orang yang kecil. Maklumlah kita bila kita berada di zaman media sosial ni, apa saja yang kita buat, ya, kalau tidak sedap di mata mereka, mereka akan terus kecam, bash macam seolah-olah kita ni macam tak ada harga pula dekat dunia ni. Kenapa hang cipta KLCC dua-dua ni? Kalau Miss Universe ni, dia ada dua baju. Satu baju evening, satu lagi gaun malam. Dan satu lagi gaun yang menggambarkan negara tu sendiri. Dia bukan tradisional. Dia national costume yang menggambarkan negara tu sendiri. Okay. So, lepas tu dalam flight, masa dia balik daripada satu tempat tu, saya tanya satu anak Mat Saleh ni. Saya tanya, what the most excited you nak tengok kat Malaysia ni? Dia cakap, Twin Tower. KLCC lah. Dan saya cakap lah, okay, satu-satunya benda yang ada kat Malaysia, tak ada kat tempat lain, Twin Tower. That's why kami buat Twin Tower. Alhamdulillah, baju tu dapat dalam semua-semua dapat 7 yang terbaik dalam competition tu. Hampa dah bash tengok 7 yang terbaik di dunia tau. Okey, syukur alhamdulillah ayam dah pun kita goreng dan Rizman akan tunjukkan macam mana cara nak masak ayam masak kicap al Penang. First, kita masuk bawang. Okey, bawang.
Bawang ni sebenarnya kalau banyak lagi sedap. Lagi sedap. Oh, okay. So kita bubur ni. Okey. So kita bubur daun kari dengan bunga lawang, dengan ni. Tapi hari ni sedap. Ada ramai yang try. Datuk Siti Nurhaliza pun pernah try. Dia makan dia sampai jelat jari. Tak cakap tanya dia. Dahsyatlah. Kalau Tok T dah jelat jari tu memang sedaplah. Sedap. Okey. Masukkan cili pula ya ke dalam. Bau dah sedaplah. Ha. Okey. Dengan semua ke? Ya, Mak. Okey. Ya, baik-baik ni. Cukup. Okey. Alhamdulillah ya, bila si tanya soalan panas ni jadi hangat, tiba-tiba hujan pula. Hujan pula. Alhamdulillah, nasib baik kita dapat berteduh di Jayang Klang ya. Di luar sana kedengaran macam hujan lebat. Hujan. Mungkin disebabkan soalan-soalan panas si tadi tu bertambah terik-terik, tiba-tiba hujan turun. Okey, so kita masuk. Oh, yang ni tak banyak sangat ya? Tak, sikit je. Oh, sikit je. Sikit je. Okey, kecap manis ni kita buat banyak sikit. Okey. Confident. Okey, last kali masuk ayam. Oh, masuk ayam. Masuk ayam. Okey. Ini kita buat sikit. Ya. Buat sikit. Okey. Tomato kita buat sikit untuk nak bagi rasa masam-masam sikit. Okey, tomato sikit. 4. Okey. Dan buah cili buah. Cili boleh. Banyak sikit. Dia. Apple. Cuba alhamdulillah dah pun siap ayam masak kicap Penang style Rizman Ruzaini. Okey. Yang ini logo sis. Oh, okey. Kalau Rizman Ruzaini dia ada logo dia, okay. Tapi Ketua-ketua Ramadan inilah logo sis. Okay. Kalau kata selebriti ke artis ke tak kira lah, fashion designer kan yang terletup masuk dalam rancangan sis, dah habis masak mesti kena cocok. Letak. Okey, cantik. Resmilah, resmi. Okey. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Cheers. Masak kicap memang nalalah. Nalalah. Dalam masa 2 tahun lagi, si tak tahulah siapa perempuan yang bertuah tu yang dapat hang. InsyaAllah, kan? InsyaAllah. Senang, baju koyak ada orang jahitkan. Perut lapar ada orang masakkan. Okey, disebabkan Rizman tak suka ikan, si nak cuba masak resipi yang menggunakan ikan. Okey. Kotlah orang kata boleh mengubah selera. Apa, kan? Hari kita try. Hari kita try. Buka puasa. Okay. Buka puasa kita try. Okey. Hari ini si rasa macam nak masak ikan siakap. Hello, adik. Ya. Okey, ikan siakap hari ini harga di Giant RM12.99. Satu ekor. Wow, satu ekor eh. Bestnya. Okey, kalau si kata asam pedas, semua orang tahu asam pedas tak? Okey, tapi asam pedas ni dia lain sikit sebab dia menggunakan minyak sapi iaitu ghee. Yang dalam tin hijau QBB ghee. Macam mana rasanya masak asam pedas menggunakan QBB ghee? Kalau hampa semua nak tahu, terus bersama si dan juga Rizman Ruzaini kan masih lagi berada di Giant Klang. Ketuk-ketuk, Ramadan. Dia bahan-bahan yang sis perlukan untuk masak asam pedas ghee. Menggunakan ini dia bahan utama sis iaitu QBB ghee, minyak sapi. Biasa pakai tak minyak sapi? Okey, selalunya Rizman cakap minyak sapi ni kalau kata orang-orang utara bila masak nasi biryani ke, nasi yang ada perasa ni kan, nasi minyak ke, nasi tomato ke, mereka guna minyak sapi ni untuk dapatkan aroma. Tapi untuk kelainan sis masak asam pedas, gunakan QBB ghee. Dia sebenarnya margarin jernih dan bila kita menggunakan QBB ghee ni dia memang bagi kita satu aroma yang memang sedaplah ya. Okay. Apatah lagi bila kita masak asam pedas satu kelainan. Memang kualiti fani kuali yang durable, yang tahan lasak, memudahkan kerja kita ketika kita berada di dapur. Dan QBB ghee ni warna dia kuning keemasan dan dia sebenarnya adalah mentega jernih yang kita dapat daripada lembu. Okay, ini merupakan butter fat yang kita perolehi daripada lembu-lembu yang diternak dan diberi makan rumput-rumput yang berkualiti. Itulah terhasilnya QBB ghee. Dan bila kita masak menggunakan QBB ghee ni, kita jangan risau tau, dia tidak akan mengecik. Nah, kita akan tumiskan bawang, halia, kunyit hidup, blend dengan dia. Bawang putih dan juga belacan. Okay. Tapi sebelum tu si selalunya akan masukkan serai dulu. Bagi wangi ya. Selalunya kalau bulan Ramadan, Rizman balik kampung ke buka puasa dengan family? Balik 2 hari seorang, at least dapat buka puasa dengan sahur sama family. Dengan family. Okey, Rizman berapa orang adik-beradik? Tiga. Okey, kita masukkan bahan-bahan yang kita pisah tadi, bawang merah, bawang putih, bawang besar, bawang mulia. Ada yang suka letak bawang besar ya, ada yang suka letak bawang merah terpulang. Rizman yang nombor bongsu. Berapa? Bongsu. Patutlah nampak. Okey, balik naik kereta. Balik naik kereta. Okey, cantik.
Selain daripada kita ditaja oleh Maggie, Giant, ya, Kui Bibigi, kita juga ditaja oleh Plus Malaysia. Jadi si nak tahulah, okey. Si nak tahu bila masuk je dekat dalam kereta, apa benda pertama yang Rizman buat? Masuk kereta, pakai seat belt. Oh, dia memang dia tak ada memang check dulu minyak hitam. Saya punya kawan di check dulu. Oh, PA lah, PA check lah. Yang itu sebenarnya langkah-langkah keselamatan, yes, ya. Sebelum anda nak pergi jauh ataupun nak merancang perjalanan anda, anda juga harus ya memastikan yang kenderaan anda berada di dalam keadaan yang selamat untuk dipandu. Betul. Supaya dia tidak menyusahkan kita dan juga menyusahkan pemandu yang lain. Yang penting kita harus sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sis nak, okay, Rizman berikhrar ya, saya berikhrar. Okey. Ya. Apa yang Rizman akan buat untuk memastikan Rizman dan semua orang sampai ke destinasi dengan selamat? Masih lagi bersama Sis dan juga Rizman Ruzaini, pereka fashion terkenal di Malaysia. Alhamdulillah, wah bangga Sis tau. Memang betul lah, kalau kata Sis tak kahwin lagi, memang Sis suruh kau buat baju kahwin Sis. Okey, Sis masukkan dolar 50 ringgit. Bila kita masukkan dolar 50 ringgit, pastikan kita koyakkan sikit supaya flavor dia keluar. Ya, dan Sis menggunakan cup ikan bilis Maggie ya untuk kelainan. Okey, sambil-sambil tu Rizman, kita nak bagi hadiah lah dekat depa yang ada dekat Giant Klang ni. Okey, okay, soalan Sis ya, apakah nama IG Rizman Ruzaini? IG. Apa nama IG Rizman Ruzaini? Apa nama IG Rizman Ruzaini? Okey, kita letak dua cube. Ruzaini. Rizman. Sikit. Ruzaini. Eh, betul. Okey, kita dah masukkan sikit lada hitam. Masukkan air. Okey, kita ada hadiah lagi. Koleksi baju kurung Rizman Ruzaini tahun ini bertemakan apa? Siapa tahu? Bertemakan apa, Kak? Klasik. Klasik. Okey. Okay. Kakak pernah tengok tak baju-baju yang direka oleh Rizman Ruzaini? Okey. Okey. Kalau kakak tengok, kakak rasa apa yang membuat kakak rasa macam dia punya design tu lain pada yang lain? Modern. Lepas tu kata apa, kakak pakai tu sentiasa nampak lawa. Oh, lho, lho. Wow. Terima kasih. Dia still lawa. Oh, so maknanya kalau kakak pakai baju Rizman Ruzaini, kakak pun nampak lawa lah? Mesti punya. Wah, wow, apa ni kakak, tempahlah. Kalau rasa tak nak tempah, beli yang ready to wear pun ada. Yes, kan? ada. Terima kasih, Kak. Okey. Okey, masukkan ikan. Okey, kenapa Sis gaulkan dengan kunyit? Sebab Sis nak hilangkan bau. Sis dah masukkan sikit tadi air asam jawa. Ruzaini berasal dari mana? Betul. Oh, betul. Wow. Okey, kita ada juga barangan Giant. Daripada Ipoh. Okey, Ipoh, orang Ipoh campur orang Pinang. Alhamdulillah. Bagi Sis tiga nama artis baju kahwin dia Rizman buat. Siapa? Baju lah. Izzah Aisyah. Seorang lagi? Seorang lagi, seorang okay. Dia nama belakang dia Rosli. Sheila Rosli apa? Aduh, saya kahwin dia tak berat. Mak dia tak lahirkan dia lagi. Betul. Amira Rosli. Ada Sheila Rosli pula. Alhamdulillah, asam pedas Sis dah pun terhidang. Ya, menggunakan ikan siakap. Kalau anda rasa nak guna ikan lain pun boleh juga, ikut pada bajet. Yang penting untuk anda di rumah dan juga yang berada di Giant Klang, ketuk-ketuk Ramadan, alhamdulillah. Okey, siapa nak ni? QBBG. Makcik, makcik ada anak perempuan tak? Ada umur berapa? 31. Okey, 31 eh. Makcik teka berapa umur Rizman Ruzaini? Makcik tahu tak dia ni pereka fashion yang terkenal? Kalau dia jadi menantu makcik, hari-hari makcik pakai baju cantik. Why not, ha? Okey, why not. Teka umur dia berapa? 32. Dia nampak kau muda. Bolehlah, muda sikit. Bolehlah. Muda sikit lagi makcik. Sebenarnya umur dia 33. Tapi okeylah, sesuailah dengan anak makcik. Tak apa, saya bagi makcik ni, ya. QPPG. Okey? Anak makcik yang belum kahwin tu, tempahlah baju dengan Rizman. Sepasang dalam RM30,000, okey. Kan? Okey. Biar makcik, ya. Kita dah pun berada di penghujung rancangan.
Tapi tak apa. Kepada mereka yang rasa macam tak puas, tak apa. Sebab ketika Ramadan, dia memang ada sepanjang Ramadan. Sebulan. Kita berpuasa dan sepanjang sebulan itulah kita akan bersiaran. Masak dengan pelakon, penyanyi, pelawak. Dan alhamdulillah tahun ini kita dapat masak bersama dengan Mereka Fashion. Alhamdulillah, Rizman Ruzaini. Thank you so much kerana menjemput saya juga. Sebabkan Rizman mula dah minat nak masak, sis ada sedikit curah hati daripada Maggie yang saya nak berikan kepada Rizman. Oh, iya ke? Okay. Oh lah, thank you so much. Thank you. Kita ada produk dari Dinas. Puan Faziani, dia cakap dengan sis, dia selalu buat baju dengan dia Rizman. Dia customer tetap saya tu. Yes, dan dia pesan dekat sis. Tolong bagi dekat Rizman, cakap dengan dia, jaga kesihatan. Alah. Ini dia, QB Biggie. Okay. Thank you so much. Tips ya. Untuk menjaga keselamatan bila kita berada di jalan raya. Okay. Dan ini merupakan ikrar daripada Rizman Ruzaini. Okey, saya berikrar. Ya? Saya berikrar akan memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak menjahit baju raya ketika memandu. Nampak? Mana korang tahu sebelum ni sambil dibawa kereta, sambil jahit, sembat apa semua kan? Betul. Dia tak akan menjahit ya ketika memandu. Okey, ini ikrar dia. Tapi kita juga ada cenderahati daripada Plus untuk Rizman Ruzaini. Oh, ada lagi? Kad Plus, kau nak pandai pilih ni senang. Okay, thank you. Plus thank Malaysia. So terima kasih Plus Malaysia. Thank you Plus. Hello, dalam dia ada duit eh? Ada duit eh? Ada. RM100 tau. Macam-macam hadiah itu ada. Sis tak ada. Beruntung. Sis bagi ni je. Ini saya punya juga kan? Ya. Thank you so much. Thank you. Bila bersahur tu, minum-minum kopi tu kan, sambil-sambil menjahit tu, gunalah cawan sis ni kan. Dan ingatlah sis selalu. Mesti. Bila kita bagi dekat Rizman, maknanya kita juga ada untuk peminat-peminat yang bertuah yang pada hari ini. Ya, siapa agaknya yang bertuah? Siapa nak cawan? Ketua Ramadan, siapa nak? Okey, siapa yang boleh nyanyikan lagu Maggie, mari ke depan sini. Mari. Cuba nyanyi lagu Maggie. Hebat rasa, Maggie cukup rasa. Rizman Ruzaini punya logo ada berapa R? Dua. Pandai. Ada satu lagi surprise. Banyak yang surprise. Besoklah si cakap. Ketua Ramadan ni murah rezeki. Okay, kita ada wakil daripada Giant iaitu Cik Khairul Anwar. Okay. Cik Khairul, kita nak interview sikit boleh? Cik Khairul dah kahwin belum? Alamak, baru ingat nak rekomen Rizman untuk buat baju nikah. Okey, kita ada duit raya. Thank you so much. Duit raya daripada Giant Malaysia. Terima kasih Giant Malaysia. Terima kasih Cik Khairul. Dan terima kasih Giant Kelang. Terima kasih, thank you for having us. Terima kasih kerana sudi memberi laluan kepada saya dan juga tim Ketua Ramadan untuk berkongsi sedikit ilmu bermanfaat kepada mereka-mereka yang menonton dan juga mereka yang berada di Giant hari ini. Terima kasih Cik Khairul. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kata-kata terakhir Rizman Ruzaini kepada peminat-peminat. Ada peminat ya, followers ada ke? Dekat 700,000 you all. Okey. Terima kasih kepada sis kerana menjemput Rizman dan juga wakil kepada Rizman Ruzaini. Terima kasih kepada semua yang menonton rancangan ini dan juga harap mencubalah resipi saya dan resipi sis tadi. Dan yang pasti anda harus terus bersama sis sepanjang Ramadan. Kita jumpa esok you all 12:30 tengah hari TV1 sepanjang Ramadan. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah.